Selamat malam. Saya sudah pernah ke Tasik Malaya, tapi Anda banyak yang belum lahir. Saya datang ke Tasik Malaya pertama kali tahun 1963. Jadi sudah berapa? 53 tahun yang lalu. Lalu datang lagi kedua kali, ketiga kali, kapan? Saya agak lupa, pokoknya semua sebelum tahun 65. Lalu sekarang sudah 2016. Saya sendiri selama ini sudah keliling dunia lebih 140 kali. Sudah mengadakan kebaktian di seluruh dunia kira-kira 600 kota. Dan sudah berkhotbah lebih 35 ribu kali kepada kira-kira 33 juta manusia. Sehingga kalau saya tidak datang di tempat yang pernah saya kunjungi, bukan karena saya malas atau saya sudah tidak lagi melayani. Saya tetap melayani dengan sangat sibuk dan acara penuh. Sampai tahun ini, umur 76, saya masih naik kapal terbang setiap tahun paling sedikit 200 kali. Setiap minggu khotbah 7 kali. Dan mengelilingi 5 kota setiap berapa bulan. Dan sehingga di dalam kabin ini saya sisipkan waktu, pada saat saya tidak ke luar negeri, saya isi di Indonesia. Selama 3 tahun setengah kita sudah mengunjungi dari Sabang sampai Merauke, dari utara yang paling Sumatera, di Aceh sampai di paling selatan di tepi laut daripada Jawa, dan sudah mengelilingi kota besar seperti Jakarta dan kota kecil seperti Kuantilamak. Saudara-saudara, kalau saudara ikut saya punya perjalanan, saudara mengenal Indonesia lebih banyak dari banyak orang-orang pramugari atau pilot-pilot, karena mereka berada di tempat di mana ada lapangan kapal terbang. Tapi saya mengunjungi tempat di mana mobil bisa sampai, di mana kapal kecil bisa tiba, saya mengunjungi di situ. Apa sebab? Karena satu ayat dari Alkitab, Yesus mengelilingi kota-kota dan desa-desa semua. Engkau bukan saja tidak mengelilingi, ngomong pun tidak mau. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus mengelilingi kota dan desa-desa. Cari apa? Dia mencari domba-domba yang sesat. Saya percaya banyak orang Kristen terlalu egois, terlalu malas. Itu sebab salah satu suku paling besar di seluruh dunia yang penginjilan belum berjalan, Sunda, Tasikmalaya. Karena apa? Kita tidak berhasil, kita tidak berfungsi, kita tidak berbuah menembusi suku Sunda sampai membuka telinga mereka.
Mereka tidak mendengar Injil. Orang Kristen di Indonesia yang begitu melintasi suku-suku, semua kurang berkuasa. Orang-orang sudah Kristen tidak berusaha dan tidak dipakai Tuhan untuk bisa memasuk ke dalam dunia orang. Karena apa? Kurang kuasa Roh Kudus. Tapi kita tidak sadar, tidak apa-apalah, biar mereka binasa atau mereka tak kenal Tuhan. Biar kita yang sudah menerima Tuhan, kita masuk surga. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan perintah Kristus. Itu bukan amanat agung. Kapan Injil diterima? Waktu Yesus datang ke dunia, Herodes mau menerima Yesus sebagai raja yang tinggal di istana. Tidak. Yang terima itu palungan, binatang, tempat paling rendah, paling bau, tempat paling kotor. Itu tempat di mana kencing binatang ada. Yesus lahir di situ. Kapan ada orang mau terima Yesus? Kapan ada manusia menerima Injil? Kita menipu sendiri. Kita kalau diterima baru datang. Pendeta-pendeta sekarang brengsek sekali. Kalau tidak gaji besar, tidak mau jadi pendeta. Kalau sudah lulus dari sekolah teologi, harap gereja besar yang undang dia. Tidak mau ke desa. Kita hamba Tuhan, mungkin dia dipukul pantatnya sebelum engkau masuk surga. Kalau bisa masuk masih lumayan. Jangan kira engkau pendeta atau engkau orang-orang penting di dalam pimpinan gereja. Karena Yesus mengatakan, pergilah gembalakan dombaku. Gembalakan anak dombaku. Petrus, jikalau engkau mengasihi aku lebih dari semua ini. Engkau mengasihi aku lebih daripada semua murid yang lain. Engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan yang kau terima untuk dapat duit. Engkau lebih mengasihi saya daripada usahamu di Galilea. Engkau mengasihi aku dari semua orang Galilea di sini. If you love me more than others, now you shepherd my sheep. Gembalakanlah dombaku. Domba Tuhan ada dua macam. Satu macam yang sudah ada di kandang, itu orang Kristen. Satu macam yang keliaran di gunung, itu orang kafir. Yang belum mengenal Tuhan. Bring them to be one with my flock. Bawa mereka kembali untuk bersatu dengan domba-dombaku ini. Ini berarti menggembalakan gereja yang sudah ada, itu tugas. Mencari orang belum menjadi orang Kristen, itu tugas lebih berat. Dua-dua dilakukan baru namanya Kristen. Saudara-saudara, orang kalau tidak menginjili orang mau apa? Kalau orang dibiarkan tidak kenal Yesus, biar sampai mereka meninggal dunia masuk neraka. Saya tidak perlu banyak datang. Tapi kalau saya datang ngomong satu kalimat dari firman Tuhan, engkau harus mendengar. Nah, harus mentaati. Kalau tidak, percuma engkau menjadi orang Kristen. Tadi pendeta yang mau diberkati Tuhan semua angkat tangan. Patutkah engkau menerima berkat Tuhan? Engkau minta berkat Tuhan. Itu orang paling suka berkat Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memarahi kamu, bukan berkati kamu. Aku akan menghakim kamu yang tidak taat kepada aku. Tuhan Yesus berkata, jangan kira orang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Hanya mereka yang menjalankan apa? Kehendak Bapa di surga. Only those people who truly obey the will of my Father can enter into heaven. Yang lain tidak bisa masuk. Bahkan ada orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah demi namamu aku sudah mengusir setan? Hebat ya? Lu bisa usir setan ya? Bukankah demi namamu aku sudah melakukan mujizat? Wih, engkau melakukan mujizat. Demi namamu aku sudah menyembuhkan orang sakit. Sudah mengusir setan. Sudah melakukan mujizat. Engkau hebat sekali kan? Yesus berkata, nyala engkau daripadaku. Karena aku belum pernah mengenal engkau. Jangan kira pendeta-pendeta yang katanya kesembuhan, mujizat. Itulah mungkin yang Tuhan mengatakan, pergi daripadaku, aku belum pernah mengenal engkau. Ini kitab suci. Tidak ada kitab suci mengatakan mereka yang melayani Tuhan, nanti pahalanya besar. Tuhan mengatakan,
dari buah atau pohon. Kalau orang itu kelihatan orang suci, orang yang suka membicarakan dengan Roh Kudus, tapi sebenarnya tidak pernah mengenal Roh Kudus itu siapa. Dari mana tahu? Dari buahnya. Hidupnya tidak suci kok. Penuh roh suci, hidup tidak suci, omong kosong. Katanya berkhotbah tentang Roh Kudus, tapi hidupnya tidak kudus, itu omong kosong. Jangan menipu manusia, jangan menipu Tuhan, dan sebelum itu jangan menipu dirimu sendiri. Apa yang ditulis di Alkitab jelas. Kalau pendeta tidak sesuai Alkitab khotbahnya, jangan terima. Bukan menerima pendeta karena dia terkenal, bukan menerima pendeta karena dia sudah keliling sini sana. Menerima seorang pendeta kalau yang dia khotbahnya itu sesuai firman Tuhan. Amin. Bagaimana engkau bisa mengetahui khotbah pendeta sesuai firman Tuhan atau tidak? Engkau tak baca firman Tuhan kok. Engkau baca pun cuma main-main untuk mengisi waktu. Saya hari ini baca 6 pasal. Saya lebih baik dari orang Kristen yang lain. Apa artinya kalimat itu? Tak ada satu kalimat yang kau ngerti sungguh-sungguh. Saudara-saudara, satu pendeta mendirikan satu ketung gereja bisa 6.500 orang. Besar, luar biasa. Dan dia mengkhotbahkan semua melawan Alkitab. Kelihatan pakai Alkitab, sama sekali menyeleweng dari Alkitab. Dan dia berkata kepada orang lain, engkau nikah sama perempuan itu, salamu. Itu bukan istrimu, itu istri orang lain. Karena kau tidak cari kehendak Tuhan. Sekarang orang itu kaget, lalu istri saya di mana? Sudah dinikahi sama orang lain. Sekarang engkau nikah sama dia, dia merohmu. Engkau sekarang istrimu, bukan istrimu. Itu bukan dipimpin oleh Tuhan. Saya mau tanya, betul tak pendeta kayak begini? Jawab. Betul tak? Pengajaran setan yang berusaha menceraikan orang, yang berusaha membuat orang ragu istrinya. Alkitab mengatakan laki perempuan sudah jadi satu, itu tidak ada orang boleh memisahkan. Orang-orang yang tidak ajaran ketat berani cerai istri, nikah lagi, berani nikah lagi, cerai lagi, cerai lagi, nikah lagi, karena tidak hormat kepada Tuhan. Pernikahan semua orang harus menghargai, termasuk orang yang nikah harus menghargai, yang belum nikah harus menghargai. Tidak boleh ada suatu orang yang boleh melecehkan atau menghina pernikahan, termasuk pernikahan orang kafir pun jangan kita merusak. Mereka belum Kristen, tapi tidak bisa bicara engkau belum Kristen, pernikahanmu itu di luar Tuhan, semua salah. Kalau mereka pernikahannya salah, mengapa Tuhan memberkati bisa melahirkan anak? Laki perempuan bersatu di dalam pernikahan, itu mungkin melahirkan anak. Itu adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Tidak bisa engkau mengatakan engkau nikah bukan kehendak anak, maka anakmu yang lahir di pernikahan itu anak setan. Tetap manusia yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana menjalankan firman Tuhan, bagaimana mengerti kehendak Tuhan, baru engkau bisa masuk ke dalam surga. Bukan karena engkau menyebut dia Tuhan, Tuhan. Banyak orang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan karena minta sesuatu, karena perlu sesuatu. Kalau ada perlu, dah panggil Tuhan. Banyak orang namil mama mulutnya Tuhan, Tuhan, hatinya hantu, hantu. Jangan ketawa apa yang diketawain. Mungkin kamu sendiri. Mulutnya Tuhan, Tuhan, hatinya uang, uang. Saya lihat sekarang banyak orang Kristen sudah brengsek sekali. Orang Kristen lebih rusak dari orang tak Kristen. Karena datang ke gereja cuma ingin kaya. Ingin Tuhan menjadi pemberi uang, pemberi berkat, pemberi anak, pemberi kesembuhan kepadamu. Selain itu engkau tak pernah mencari Tuhan. Alkitab di Mazmur 2 kali, di Roma 1 kali. Waktu Roma pasal 3 ayat 10-12 dikatakan, aku melihat dari surga ke atas bumi, adakah orang mencari aku? Adakah orang menjalankan kebenaran? Ada orang yang melaksanakan akan kebajikan? Today know the truth. Today seek for me. Today walk in the goodness. Allah memberikan jawaban. Seorang pun tidak yang mencari saya.
Seorang pun tidak melakukan kebajikan. Seorang pun tidak mengenal kebenaran. Engkau bilang kalau begini agama cari apa? Bukan terima agama manusia cari Tuhan. Tidak. Agama adalah manusia yang berusaha melarikan diri dari Tuhan. Pakai kedok agama untuk menipu diri dan menipu Tuhan. Hanya beritahu semua orang saya ibadah. Saya orang yang ada Tuhan. Tapi hatimu tidak. Karena engkau tidak meninggalkan dosa. Engkau bukan mencari kebenaran. Bukan mencari keadilan. Bukan mencari kesucian. Bukan cari kebajikan. Bukan cari cinta kasih dari Tuhan Allah. Kalau engkau betul-betul mencari cinta kasih dari Tuhan Allah, mengapa hatimu masih banyak dendam terhadap musuhmu? Ini buktinya engkau tak pernah cari Tuhan, bukan? Jika engkau betul-betul mencari kebajikan, mengapa engkau melakukan hal yang najis, yang keji, yang jelek, lebih dari orang bukan kafir, bukan Kristen? Jika banyak orang bukan Kristen lebih mengasihi orang-orang miskin, engkau tidak membuktikan engkau cari kebenaran. Tuhan katakan tidak ada satu yang mencari kebenaran. Seorang pun tidak. That is not even one man is seeking after the truth. Not even one man understand what is the meaning of the truth. Not even one person in this world. They're walking in the righteousness. Mereka semua menyeleweng dari kebenaran, dari keadilan, dari kesucian, dari kebajikan, dari cinta kasih. Dan ini semua sifat ilahi. God is love, God is righteous, God is holy, God is good. Allah itu bajik adanya, Allah itu suci adanya, Allah itu adil adanya, Allah itu kasih adanya. Dan engkau tidak pernah mengasihi Allah, maka hatimu penuh dendam. Engkau bukan sadar dendam kepada musuh, dendam kepada sesama Kristen yang sedikit lebih cantik dari kamu. Engkau dendam kepada orang Kristen yang lebih sedikit baik dari kamu. Orang dendam kepada orang Kristen yang pengertian teologi lebih tambah daripada kamu. Engkau benci, engkau iri. Hatimu begitu sempit, engkau kira engkau bisa masuk surga. Jangan bicara sama saya sudah berapa lama dibaptis. Saya sudah pernah angkat tangan berapa kali mencintai Tuhan. Saya sudah masuk sekolah teologi berapa SKS. Jangan tipu saya, jangan tipu dirimu. Saudara-saudara, murid yang pernah saya didik sama sekolah teologi yang sudah menjadi pendeta dan penginjil lebih 3.000. Dan saya tahu siapa hamba Tuhan yang sungguh, siapa pura-pura. Siapa kelihatan hebat tetapi sesungguh hatinya tidak. Saya bukan orang terlalu pintar, tapi saya sama sekali bukan orang bodoh. Saya sudah mengajar teologi kepada lebih 180 doktor di Amerika. Saya sudah mendidik ratusan orang yang sudah bergelar master degree. Saya sudah pernah mengunjungi sekolah teologi dan sekolah universitas yang paling terkemuka di dunia. Satu bulan yang lalu saya berada di UC Berkeley, di MIT, di Harvard University, di Columbia, di Cornell, di Rockefeller College, di New York University. Saya berkhotbah kepada orang paling pintar di dunia. Dan saya mengetahui kebanyakan manusia pura-pura di hadapan Tuhan. Tema seluruh KAPIN, kebaktian penyegaran iman nasional yang seluruhnya adalah bertobatlah, mengapa harus binasa. Hari ini saya menekankan, saya akan insist the importance of the repentance. Apa artinya repentance? Repentance sama dengan artinya conversion. Conversion berarti berpaling. Berpaling keluar dari berdosa dan menghadap Tuhan Allah untuk minta pengampunan. Itu namanya pertobatan. Pertobatan bukan lepas dari Buddha masuk agama Kristen. Pertobatan bukan lepas dari komunisme menjadi orang berallah. Lepas dari ateisme sekarang percaya Tuhan itu ada. Conversion adalah engkau depart from your sin, depart from the way of Satan, depart of yourself and return to Christ, in Him to be accepted by God. Itu pertobatan, itu conversion, meninggalkan dosa dan kembali kepada Kristus. Semua ikut saya, 1, 2, 3, meninggalkan dosa dan kembali kepada Kristus. Betulkah engkau sudah meninggalkan dosa?
Ternyata setelah baptis engkau masih melacur, engkau masih berjudi, engkau masih narkoba, engkau masih merokok, engkau masih minum ganja, engkau masih benci orang, engkau belum pernah meninggalkan dosa. Bagaimana membuktikan engkau sudah bertobat? Bertobat berarti dua hal. Secara negatif, get away from sin. Engkau meninggalkan dosa, dan secara positif, accepted by Jesus Christ by receiving him to be the savior of you personal Lord in your life. Menerima dia sebagai Tuhan juru selamatmu pribadi. Kalau engkau bertobat meninggalkan dosa, tidak menerima Yesus, belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau engkau sudah menerima Yesus, belum pernah meninggalkan dosa, belum bertobat sungguh-sungguh. Orang bertobat sungguh-sungguh, dua-dua harus ada. Meninggalkan dosa dan kembali kepada Kristus. Bukan karena hanya dibaptiskan atau karena hanya sudah menerima anggota ada kartunya baptisan. Bukan. Kartu baptisan tidak membawa engkau ke surga. Baptisan air tidak membersihkan hatimu. Di dalam Alkitab mengatakan kepada kita seorang namanya Simon Magus sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Pada waktu dia melihat Petrus tumpang tangan, ada Roh Kudus turun kepada orang di Samaria. Dia keluarkan uang yang banyak, datang ke belakang panggung, berbicara kepada Petrus, bolehkah saya kasih uang banyak ini? Berikan saya hak untuk tumpang tangan, supaya orang juga mendapat Roh Kudus. Saya mau tanya, Petrus terima tidak? Petrus jawab apa? Binasalah engkau dan juga uangmu. Binasalah engkau beserta uangmu ikut binasa karena engkau tidak berbagian dalam firman ini. Dia sudah dibaptis, sudah. Kenapa sudah dibaptis? Petrus mengatakan binasalah kamu karena dia dibaptis dengan air tapi tidak ada pengampunan dosa sesungguhnya melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab juga mengatakan kepada kita seorang yang tidak pernah dibaptis tapi akhirnya diterima oleh Tuhan, perampok di atas kayu salib. Pernah dia mengejek, dia menyindir, menyerang Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan they both robbers mock at him. Mereka sama-sama mentertawakan Yesus, mereka memfitnah, mereka memaki-maki Yesus. Tetapi setelah Yesus melontarkan kalimat pertama, Father forgive them, because what they are doing they do not know. Setelah Yesus mengatakan kalimat yang teragung sepanjang sejarah, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Orang ini dapat sentuhan, gerakan, perubahan dan pencerahan Roh Kudus. Dia berubah total. Dia dari tidak beriman menjadi iman. Dia mulai sadar yang di atas kayu salib di pinggir saya ini adalah orang tidak berdosa. Maka dia bisa mengeluarkan kalimat begitu agung, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Dan dia mengetahui dia orang berdosa. Setelah dia menegur diri dengan hebat sekali, dia akhirnya jalan keluarnya minta pengampunan dari Yesus. Oh Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau kembali dengan kerajaanmu sekali lagi. When you return with your kingdom, please remember me. Perampok itu mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan, waktu engkau kembali lagi. Saudara perhatikan, selama Yesus 3 tahun setengah di dalam dunia mengabarkan firman, mengajarkan kerajaan Allah, mendidik murid, berkhotbah kepada ribuan orang, tidak pernah satu orang mengerti khotbah Yesus tentang kerajaan Allah. Maafkan saya mengatakan satu kalimat seperti menghina orang Kristen, termasuk Petrus, Yakobus, Yohanes dan semua murid. Tidak ada satu mengerti khotbah Yesus dan kerajaan Allah. Satu-satunya yang mengerti sebelum Yesus meninggal dunia adalah perampok. Karena dia mengatakan, waktu engkau kembali lagi dengan kerajaanmu, tolong ingat saya. Dia mengerti Yesuslah rajanya kerajaan Allah. Dia mengerti Yesus akan membawa kembali kerajaan Allah. Dia satu-satunya mengharapkan kerajaan Allah.
Bukankah Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, diperkuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Let thy kingdom come. Tetapi kalimat ini tidak pernah muncul dari mulut siapa, termasuk Petrus, Paulus, murid-murid Yesus, Yohanes, Yakobus, tidak pernah mengatakan kalimat ini. Tetapi perampok ini berdoa, when your kingdom come again, please remember me. Waktu engkau kembali dengan kerajaanmu, tolong ingat aku. Saudara-saudara, Yesus menjawab, not that day, but today, you be with me in my Father's feast in paradise. Aku akan menyertai engkau untuk bersama-sama berpesta di dalam Firdaus hari ini. Inilah orang pertama selama Yesus mengajar 3,5 tahun yang mengerti kerajaan Allah. Ini menjadi sindiran semua terhadap semua orang Kristen di seluruh dunia. The whole world Christian, not even one understand. Even all the disciples of Jesus Christ after 3.5 years, they listen to the Christ concerning the kingdom of God, they do not comprehend. Tak pernah ada satu orang mengerti. Tetapi perampok ini mengerti. Bukankah ini satu sindiran? Saudara-saudara, Yesus 3,5 tahun berkhotbah tentang kerajaan Allah. Muridnya tidak ada satu yang mengerti. Kamu dengar khotbah sudah berapa tahun? Ngerti apa? Kalau hari ini engkau ketemu Tuhan, engkau masuk surga, lalu ditanya oleh Tuhan bagaimana? Saudara-saudara, saya sekarang kasih tahu. Jangan kira engkau besok naik surga seenaknya, akan diuji. Dan saya ketakutan banyak yang tidak lulus. Jangan main-main. Kalau tidak lulus, engkau akan dibuang dari neraka. Bagaimana? Jangan terlalu senang ada pendeta yang menipu kamu dengan khotbah enak-enak. Terima Yesus nanti jadi kaya. Terima Yesus nanti jadi makmur, jadi lancar. Jamin hidupmu sukses. Pendeta-pendeta yang khotbah seenak seperti ini besok sendiri akan dibuang oleh Tuhan. Sebelum engkau kaya, mereka kaya dulu. Perpuluhan diambil pendeta. Itu semua perampok yang pakai jubah pendeta. Gereja harus sadar. Pendeta-pendeta seperti itu sudah benci sekali sama saya. Tapi saya tidak hidup untuk menyenangkan orang. Amin. Saya bukan hidup untuk menyenangkan orang Kristen. Apalagi orang Kristen kaya. Jangan kira kau kaya, saya tunduk. Jangan kira kau kaya, Tuhan perlu kamu. Orang kaya harus menerima Tuhan atau masuk neraka. Karena kita semua berdosa. Satu kali seorang murid berkata, Pak Tong, doakan bos saya yang ada di rumah sakit. Saya bilang, saya pergi doa bukan karena dia bos, karena dia orang berdosa. Ya Pak, tolong doakan bos saya. Waktu saya masuk rumah sakit, dia lihat pendeta datang. Mau apa? Saya mengatakan, saya akan doakan kamu karena engkau sakit dan engkau perlu Tuhan. Sesudah saya doa, dia mengatakan, banyak pendeta yang doakan saya. Dan semua pendeta sudah doakan saya. Saya memberi uang untuk mendukung gereja mereka. Bapak perlu berapa? Saya bilang, jangan bicara uang sama saya. Saya datang bukan untuk uang. Bukan Tuhan perlu uangmu. Engkau orang berdosa perlu pengampunan Tuhan. Saya akan pergi dan saya minta you bertobat. Minta Tuhan ampuni dosamu. Jangan bicara uangmu. Dia heran. Semua pendeta datang sini. Akhirnya saya bantu, mereka senang. Ini pendeta Stephen Tong tidak mau saya bicara uang. Saya memberikan kalimat terakhir. Jangan kira Tuhan perlu kamu. Kamu perlu Tuhan. Kalau kamu penyakit sembuh, bisa pulang, saya bersyukur. Kalau tidak bisa sembuh, mati, mau ke mana engkau? Sekarang gereja yang tidak bertanggung jawab telah bikin rusak nama Tuhan, menjadikan Tuhan peminta-minta kepada orang kaya. Tapi bukan memberikan orang kaya sadar
dia harus berlutut minta pengampunan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, jangan kira semua yang menyebut Tuhan Tuhan semua masuk surga. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Bapa-Ku di surga yang bisa masuk surga. Amin. Dengan kalimat ini saya minta semua orang hari ini memikirkan tentang pertobatan. Bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Saudara-saudara, mengapa harus bertobat? Karena dosa itu terlalu dahsyat. Kita anggap dosa itu terlalu biasa. Berzina, tak apa-apa. Wanitanya cantik kok. Enak kok hubungan seks. Cuma bayar ratusan ribu. Nah, bukan sadar saya lakukan, majelis lain juga. Tak usah tegur, itu biasa. Alkitab mengatakan, bukan manis, bukan enak, bukan biasa. Itu dosa atau membinasakan jiwamu. Bukan sering engkau bersalah kepada istrimu, engkau bersalah kepada dirimu, engkau bersalah kepada anakmu, engkau bersalah kepada Tuhanmu, engkau bersalah kepada orang yang engkau jinahi juga. Saudara-saudara, dosa itu dahsyat. Dosa dahsyatnya sampai anak Allah Yesus Kristus harus dipaku di atas kayu salib. Kau kira dosa itu biasa? Kau kira dosa itu main-main? Kau kira itu kenikmatan, kebebasan pribadimu? Saya satu kali bicara, kenapa engkau mencari pelacur? Orang itu jawab saya, apa salahnya? Saya bayar kok. Dia bukan saja tidak merasa dosa, dia malah bangga. Saya bayar kok. Dan dia sama-sama mau. Saya marah, saya mengatakan, tahu tidak itu mencemarkan kesucian umat manusia. Saudara-saudara sekalian, seorang yang namanya Magellan pergi keliling dunia, tapi akhirnya kapalnya sampai di Filipina, dia dibunuh oleh orang Tagalog. Lalu anak kapalnya pulang, bawa seluruh kapal yang tadinya dari Spanyol, dari Portugis, keliling ke South Africa. Lalu Magellan, nah orang-orang ini yang pemilik kapal ini akhirnya mati dibunuh di Filipina. Kapalnya jalan terus berapa bulan lagi kembali naik di atas pantai daripada negara Portugis. Sesudah naik, anak kapalnya membawa sipilis, membawa dosa, membawa penyakit seks naik ke atas Eropa. Sebelum itu Eropa tak pernah mengetahui sakit kelamin. Tak pernah mengetahui sakit seks itu apa. Tetapi anak kapal ini sampai di setiap kota naik ke atas pantai. Tidur sama pelacur. Akhirnya bakteri berada. Bawa racun bakteri itu sampai di Eropa. Baru Eropa mulai kena penyakit penularan daripada sipilis. Saudara tahu berapa lama? Tidak sampai 15 tahun. Seluruh Eropa mendapatkan penyakit sipilis. Mulai daripada satu kapal yang anak kapalnya suka melacur di sini sana. Mereka pulang bersetubuh dengan istrinya, istrinya kena. Bersetubuh dengan perempuan lain kena. Pelacur itu bersetubuh dengan laki lain kena. Di dalam 15 tahun, penyakit kelamin melanda seluruh Eropa. Dan pada waktu itu baru orang Eropa mengetahui. Kenapa dulu tidak? Karena dulu Eropa orang Kristen. Orang Kristen ada kitab suci, jangan sembarangan main seks. Semua orang mesti tahu, kalau kamu tidur sama istrimu seumur hidup berapa banyak kali sampai mati tidak mungkin sakit kelamin. Tapi kalau ganti pasangan, satu orang engkau cari, lagi cari yang lain, lebih daripada dua orang, tiga orang mulai kelamin, penyakit itu menjalar. Tuhan tidak mengizinkan penyelewengan. Jikalau seks itu dilakukan di dalam jalur yang benar, Tuhan menjamin manusia laki-laki menikah sama istri boleh menikmati hubungan seks sampai mati, tidak usah takut. Tak mungkin
dua orang, satu suami, satu istri, melakukan hubungan seks bisa mendapatkan penyakit kelamin. Tetapi begitu campur orang ketiga, keempat masuk, itu mulai menjadi hal-hal yang membahayakan. Saudara-saudara, jadi penyakit kelamin dari satu macam menjadi dua macam. Sekarang orang-orang di dalam medis ketakutan karena super germ sudah ada. Yang disebut super germ berarti tidak bisa dibunuh oleh antibiotik. Kalau saya sakit, saya minum antibiotik, penyakitnya itu sembuh. Saya sekarang tidak sakit lagi. Tapi kalau sudah sering makan antibiotik, sering makan antibiotik, antibiotik, maka germ itu, bakteri itu di dalam tubuh kita, dia melawan antibiotik, makin lama makin berani, makin lama makin kuat, menjadi raksasa. Maka itu namanya super germ. Super germ kalau sudah ada obat dari dokter, mesti lebih kuat lagi supaya dia mati. Tapi di antara germ yang paling kuat, ada yang memberanikan diri melawan yang lebih kuat, menjadi germ yang lebih kuat lagi. Sekarang kedokteran kekualahan karena super germ mulai ada. Penyakit-penyakit yang dulu tidak pernah diketahui, sekarang ada. Ebola itu menakutkan. Lalu apalagi, yaitu penyakit AIDS menakutkan. Tahun 76 saya pertama kali lihat ada AIDS. Penyakit seks AIDS itu dimulai dari Afrika karena laki tidur sama laki karena melanggar Tuhan. Tuhan yang mencipta manusia mengetahui semua. Manusia yang berani melanggar Tuhan menghancurkan semua. Saudara-saudara, sesudah itu bagaimana pengobatan makin lama makin sulit, makin lama makin sulit. Setelah 15 tahun, Eropa semua penyakit kelamin daripada timur sampai barat. Dan mereka tahu ini tempat Kristen, tapi sekarang sudah rusak. Karena apa? Orang Kristen yang tidak taat kepada Tuhan, orang Kristen keliling dunia berzina dengan orang kafir, berzina dengan orang yang tidak takut kepada Tuhan, bawa pulang ke daerah Kristen, seluruh daerah Kristen menjadi rusak. Sekarang daerah Kristen lebih rusak dari daerah yang lain. Saudara-saudara, manusia terlalu berani main-main dengan Tuhan, agar dosa menghancurkan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kapankah penyakit kelamin itu bisa diatasi? Saudara tidak tahu, saya kasih tahu. Tunggu 500 tahun. Apakah 15 perahu Magellan dan anak-anak buah kapalnya sampai di Portugis? Penyakit kelamin bikin manusia sakit luar biasa. Dan tempat itu kalau sudah hancur, malu luar biasa. Kenapa paling sakit di situ? Karena alat kelamin mempunyai syaraf yang paling rumit, yang paling banyak. Karena Tuhan mencipta itu untuk kenikmatan engkau pernikahan. Engkau boleh menikah, engkau boleh hubungan seks dengan menikmati luar biasa. Tapi kalau itu sudah rusak, kalau sakit, sakitnya luar biasa. Dan sakit di lain tempat, sakit apa? Oh, sakit gigi, semua kasihan sama kamu. Sakit seks, semua tidak kasihan sama kamu. Semua lari sama kamu, menghina kamu. Itu tempat bukan sadar, disebut kemaluan. Tempat yang mempermalukan. Kalau engkau penyakit di situ, lalu engkau berani ngomong sama orang lain, engkau dipermalukan. Maka tanggung sakit dan malu dah habis-habis sampai 500 tahun. Sampai setelah peperangan dunia pertama selesai tahun 1918 selesai. Di antara dua peperangan yang dimulai lagi 39-45, barulah di dalam kedokteran menemukan obat penisilin yang bisa menyembuhkan penyakit kelamin. Berarti selama 500 tahun Tuhan diam, Tuhan membiarkan manusia menyiksa. Manusia menyiksa diri karena kebebasan seks. Tuhan membiarkan manusia mengalami kepermalukan, mengalami keadaan yang paling malu, paling hina. 500 tahun tidak bisa membela, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa mengobati, tidak ada jalan keluar. Setelah itu baru dikasih penisilin karena Tuhan masih mengasihi dunia. Tapi herannya, manusia bukan bertobat, manusia lebih berani lagi.
lebih berani melakukan hubungan seks yang di luar pimpinan dan prinsip Alkitab. Akibatnya tidak sampai 30 tahun Tuhan kasih AIDS. Sekarang AIDS tetap belum bisa disembuhkan dengan baik. Dan dunia mulai pikir lagi bagaimana melawan Tuhan lagi. Sekarang saya masuk langsung, apa itu dosa? Dalam bahasa Greek ada dua istilah yang penting. Satu adalah hamartia, satu adikia. Hamartia berarti tidak kena sasaran. Adikia berarti tidak benar. Saudara-saudara, dan dua istilah ini mengatakan apa artinya kita sudah menyeleweng daripada rencana dan target yang ditetapkan oleh Tuhan. Dosa. Dosa itu apa? Engkau selalu bicara dosa itu kelakuan yang melanggar hukum. Saudara-saudara, kelakuan yang melanggar hukum dan tentu dosa. Waktu Musa dilahirkan, hukum daripada Mesir, semua orang Yahudi kalau melahirkan anak harus dibunuh. Ini hukum. Musa dibunuh tidak? Tidak. Musa diselamatkan dengan ditaruh di dalam sungai Nil dan tidak dibunuh. Musa disimpan 3 bulan sampai teriakan makin keras, akhirnya tidak bisa tudungi lagi, baru dibuang di sungai Nil itu. Waktu itu dia melanggar hukum, itu tidak berdosa. Sekarang kalau engkau mengatakan dosa adalah perbuatan melanggar hukum, ini lain dengan prinsip Alkitab. Di dalam 10 hukum kedua buku dan bahasa Mandarin yang saya baru cetak langsung terjual ribuan. Di Tiongkok, di Hong Kong, di Taiwan, yang menuntut, yang mau beli buku itu banyak sekali. Itu 10 hukum saya khotbah 1.5 tahun. Waktu saya khotbahkan 3 introduksi, pertama saya mengatakan kapan 10 hukum diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum bukan seperti pemerintah membuat hukum-hukum untuk boleh menghukum rakyatnya, juga bukan untuk rakyat yang membuat hukum-hukum boleh menghukum akan rajanya. Orang Perancis bikin hukum untuk membunuh rajanya. Negara-negara membuat hukum untuk menghukum rakyatnya. Semua hukum dibikin oleh manusia. Manusia yang bikin hukum selalu bias, selalu tidak adil. Kalau dia tidak senang lapisan apa, dia khusus bikin peraturan-peraturan untuk mengikat, mengekang lapisan itu. Kalau hukum itu didirikan oleh rakyat, rakyat demokrasi selalu pakai hukum untuk membatas pemerintah. Kalau hukum didirikan oleh pemerintah, pemerintah selalu pakai hukum untuk membatas rakyat. Saya mengatakan hukum, 10 hukum dan Taurat dari Tuhan diberikan setelah Israel dianiaya 430 tahun. Why? Kenapa setelah Israel sudah dijajah, sudah disiksa 430 tahun, baru Tuhan turunkan hukum, membuktikan kepada manusia, hukum dari Allah lebih tinggi dari hukum kerajaan dunia. Hukum dari Allah tidak akan seperti hukum dari pemerintah yang tidak adil. Hukum dari Allah bukan membela orang miskin untuk menekan orang-orang berkuasa. Bukan membela orang berkuasa untuk menganiaya orang miskin. Hukum dari Allah adalah hukum dari sang pencipta manusia untuk semua lapisan harus taat kepadanya. Saudara-saudara, sekarang saya bertanya, apa artinya dosa? Di dalam kitab suci ada 7 definisi. Hari ini tidak ada waktu saya menjelaskan. Saya kalau menjelaskan perlu 3 jam. Tapi saya berkata, dosa dilihat dari 4 sudut. Pertama, dosa adalah kehilangan status yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, siapa ingat kalimat pertama yang Tuhan katakan kepada Adam setelah Adam berdosa? Kalimat itu apa? Coba ingat. Setelah Adam berbuat dosa, Tuhan sekarang tanya dia, pertanyaan Tuhan itu apa? Di manakah engkau? Tuhan tidak tanya, apa yang kau makan? Tuhan tidak tanya, apa yang kau lakukan? Itu ditanya oleh hakim, oleh jaksa. Itu ditanya oleh pengadilan dunia. Allah tidak tanya, what did you do? What did you say? Allah tanya, where are you? Di manakah engkau? Ini bukan hal bersangkut paut dengan
perbuatan, bukan bersangkut paut dengan perkataan. Setelah Adam berdosa, Tuhan tidak tanya kerja apa lu, berkata apa lu. Tuhan tanya di manakah engkau. Apa artinya status, posisi, harkat, identitas asli hilang. Itu namanya dosa. Tidak ada hukum di dunia, tidak ada konstitusi manusia yang mengerti poin ini kecuali engkau datang ke firman Tuhan. The word of God is superior than all the constitution of the human being. The word of God is higher than all the standard of the law of the government. Pemerintah-pemerintah dunia tidak mengerti hati Tuhan. Tuhan berkata, yang saya sebut dosa, poin pertama, di mana identitasmu? Di manakah engkau Adam? Dia sudah hilang dari mana? Dia sudah hilang daripada kedudukan aslinya. Kedudukan asli adalah manusia yang memuliakan Tuhan. Manusia yang mewakili Tuhan hidup untuk menjadi representatif Tuhan kepada segala sesuatu yang dicipta. Ini kedudukan sudah hilang. Ini namanya dosa. Kalau presiden lupa dia presiden, dia akan kerjakan hal-hal yang tidak beres. Kalau guru lupa dia guru, dia akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan status guru. Kalau suami lupa dia suami, dia akan sembarangan tidur dengan perempuan yang lain dan bersalah kepada istri. Kalau istri lupa dia istri, dia tidak akan menjalankan tugas sebagai nyonya seseorang. Jika guru lupa dia guru, dia mungkin kerjakan sesuatu yang tidak beres karena status tidak dijaga. Alkitab mengatakan malaikat gagal karena ketinggalan daripada posisi aslinya. Itu adalah who lost the original position as being an angel. Itu namanya dosa. Jadi dosa dimengerti sebagai status, posisi, identitas yang diberikan oleh Tuhan itu kehilangan. Itu namanya dosa. Ini pertama. Kedua, dosa dimengerti sebagai relasi yang sudah terpecah belah. The broken relationship according to the original plan of God. Dosa itu merusak relasi. Saudara-saudara, kadang-kadang engkau lihat antena yang tinggi sekali untuk pensiaran TV. Itu ada tali-tali daripada itu kawat besi yang mengikat ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang. Jikalau antena itu ada talinya ke kanan, ke kiri, lalu ke depan, ke belakang, itu semua itu diperpanjangkan, dia akan goncang. Mengerti maksud saya? Ini antenanya. Sini panjang, situ panjang, sama. Dia akan berdiri tegak. Kalau sini diperpanjangkan, dia akan ke sana. Sana diperpanjangkan, dia akan ke sini. Kalau semua panjang, dia akan dakaru-karuan. Ngerti maksud saya? Berarti relasi sudah robah. Apakah artinya ini? Engkau dicipta, engkau berrelasi dengan Tuhan. Engkau berrelasi dengan diri. Engkau berrelasi dengan manusia. Engkau berrelasi dengan setan. Engkau berrelasi dengan binatang. Engkau berrelasi dengan dunia materi. Kalau engkau pentingkan uang, lupakan Tuhan. Engkau relasi ini, sini terlalu, situ longgar, sini terlalu ketat, engkau akan goncang. Kalau engkau relasi dengan manusia dan Tuhan tidak seimbang, engkau pentingkan manusia, lupakan Tuhan, engkau akan menjual, mengkhianati Tuhan demi muka manusia. Ini relasi ini disebut dosa. So the broken of the relationship, the abnormalization of the personal relationship cause sin. Ini pengertian mendalam sekali. Jadi saudara, jika engkau sekarang di antara Tuhan dan manusia, engkau mempentingkan mana? Engkau menyenangkan manusia? Engkau bersalah kepada Tuhan? Tuhan mengatakan, you have committed sin. Karena engkau menjual aku. Engkau menyangkal aku. Engkau takut kepada orang. Waktu Petrus menyangkal Yesus Kristus, berapa kali? Hah? Tiga kali. Waktu itu mengatakan, aku tidak mengenal Tuhan. Dia jujur enggak? Dia mengenal Tuhan enggak? Dia sudah mengenal Tuhan? Sudah 3 tahun setengah kan?
mengikut Yesus Kristus, sama-sama mengabar Injil, sama-sama pergi melakukan mujizat di dalam timnya Yesus 3 tahun setengah. Sekarang anak perempuan yang umurnya masih kecil, seorang perawan yang masih genduk-genduk, tanya dia, "Do you know this man?" No, I do not know him. Benar yang kau tidak know? I swear, aku bersumpah saya tidak kenal Yesus. Satu kali, dua kali, tiga kali, makin maju, makin berani, makin bohong. Setelah tiga kali, Alkitab mengatakan Yesus lihat kepada dia. Waktu Yesus lihat kepada dia, waktu itu sedang mendengarkan ayam berkokok berapa kali? Dua kali. Ayam kokok dua kali, Petrus kokok tiga kali. Ayam kokok dua kali, Petrus mengatakan aku tidak mengenal Yesus tiga kali. Langsung ayam kokok. Setelah ayam kokok, Yesus melihat Petrus. Petrus ketakutan, dia melihat Yesus. Langsung sadar, dia berdosa. Dan dia keluar nangis. Dia tahu dia sudah menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena relasi tidak beres. Ketakutan orang tangkap dia, akhirnya menyangkal Tuhan. Hubungan sama Tuhan patah. Hubungan sama manusia takut. Karena waktu relasi itu broken, itu namanya dosa. Dosa jangan dikira perbuatan. Mengerti dosa dari sudut perbuatan itu cara yang paling dangkal. Itulah cara orang jaksa, orang hakim yang di dunia ini. Tapi mengerti dosa melalui prinsip Alkitab, barulah itu iman orang Kristen yang bertanggung jawab. To understand what is sin according to the principle in the Bible. The first, the loss and the shift of your original position. Posisimu, identitasmu yang asli, kalau digoncangkan, kalau dipindahkan, itu namanya dosa. Kedua, relasi kepada Tuhan, kepada manusia, kepada diri, kepada malaikat, kepada setan, kepada binatang, kepada materi, kepada uang semua. Kalau relasinya itu goncang, relasinya itu putus, itu namanya dosa. Ini kedua. Saudara-saudara sekalian, saya akan bicara tentang 4 hal. Ketiga, dosa jangan dilihat hanya dari posisi saja. Dosa hanya dilihat dari relasi saja. Dosa juga dilihat daripada arah dan sikapmu hidup kepada siapa. Where is your direction? What is the purpose of your life? You live before whom? Ini dilihat dari berdosa. Sekarang Stephen Tong datang ke Tasikmalaya, saya berkhotbah dengan berdiri menghadap engkau. Saudara bisa lihat muka saya? Bisa. Saya bisa lihat muka anda? Bisa. Bagaimanakah kalau hari ini saya datang berkhotbah, saya putar sehingga muka saya lihat belakang, belakang saya menghadap kamu, kamu mau dengar khotbah tidak? Hah? Kamu mana lo? Masa khotbah kasih saya belakangnya? Supaya kelihatan batenya bagus ya. Supaya dilihat ini punggung saya besar ya. Saya berkhotbah begini. Saudara-saudara, engkau yang ada di Tasikmalaya, demikian firman Tuhan. Engkau bilang tidak peduli khotbahnya bagus tidak, sikapnya sudah salah. Mengerti? Ya. Engkau tidak mungkin menerima seorang pendeta datang berkhotbah membelakangkan pundaknya untuk kamu, punggungnya menghadap kamu. Tetapi kalau saya datang khotbah, saya muka menghadap saudara, maka saudara akan mengatakan, saya dihormati, saya sedang mendengar kata-kata keluar dari mulut yang menghadap saya. Demikian Tuhan. Berapa kali di Alkitab mengatakan, anakku, hadapilah saya, berjalan di depanku. Anakku, matamu, sukailah semua Taurat dan firmanku. Berilah hatimu kepadamu. Hadapilah hidup kepadaku. Senangilah firmanku dengan kedua matamu. Ini Alkitab. Put your heart for me and look at my law. Hidup di hadapan saya, memandang Tuhan, berpaling kepada dia. Ini sikap yang benar.
Apakah dosa? Dosa adalah satu sikap membelakangi Tuhan. Semua, satu, dua, tiga. Dosa adalah sikap membelakangi Tuhan. When you betray God, when you live as a backslider, when you live betraying God and you are not facing Him, you are committing sin. Saudara-saudara, Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku tetapi pegang cangkul sambil noleh ke belakang, tidak layak mengikut aku. Mengapa nyonya Lot binasa? Karena dia sudah diselamatkan, sudah dibawa keluar daripada malaikat Tuhan, meninggalkan Sodom dan Gomora, tapi di tengah-tengah jalan dia noleh ke belakang. Kenapa noleh ke belakang? Dia masih ada simpanan emas di situ. Dia masih ada barang-barang mahal belum keluar. Di mana uangmu, di situ hatimu. Nyonya Lot kembali melihat barang-barangnya, melihat kotanya. Dia tidak suka meninggalkan Sodom Gomora. Tuhan mengatakan, engkau berpaling ke belakang, berhentilah di sini. Engkau jadi tiang garam, tidak kemungkinan diselamatkan. Jangan main-main. Begitu banyak orang berkata, aku mengikut Tuhan, tapi hatinya tetap kembali kepada dunia. Aku merindukan surga, tapi matanya tetap terpaku kepada dunia. Tuhan mengatakan, barang siapa yang memegang cangkul tapi menoleh ke belakang, tidak layak mengikuti aku. Barang siapa yang tidak mau menyangkal diri dan tidak mau memikul salib, tidak mengikut saya setiap hari dengan pikul salibnya sendiri, tidak layak menjadi muridku. Ini semua kalimat tidak dengar khotbahkan. Pendetamu tidak mau khotbah ini lagi kan? Saudara-saudara, ada pendeta di Amerika. I will never talk to you about hell. I will never preach to you about the righteousness of God. I will never preach to you about the punishment of heaven. I will never bring to you about the wrath of God. Jangan kira saya khotbah tentang kemarahan Tuhan, neraka, keadilan Tuhan, hukuman Tuhan. Saya tidak akan berkhotbah mengenai dosa. Lalu ditanya, what are you going to teach? What are you going to preach to us? I preach to you about the richness, about the success, about the wealth, about to be rich as being blessed by the God. Saya akan berkhotbah kepada engkau tentang kekayaan, kesuksesan, kelancaran, dan berkat Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan. Semua angkat tangan. Tuhan akan tanya, hak apa engkau minta berkatku jika engkau tidak bertobat? Saudara-saudara, mau tidak mau saya harus mengatakan, kekristenan di dunia abad ke-21 ini sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Khususnya di Amerika. 3 hari yang lalu saya dengar seorang pendeta yang betul-betul dipakai Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Dia mengatakan, gereja di Amerika sudah rusak. Setiap orang kalau ditanya Kristen, yes, I'm Christian. Tapi mereka tidak pernah mengetahui bagaimana engkau menjadi Kristen. Mengapa engkau berani mengatakan engkau sudah Kristen? Apa artinya iman engkau sadar? Tidak. Apa perintah Kristus engkau jalankan? Tidak. Seorang pendeta ini, saya ketemu dia di Hong Kong 5 hari yang lalu. Dia pernah mengatakan satu kalimat bikin kaget semua gereja. Dia mengatakan, nyonya saya, nyonya pendeta, setelah menikah sama saya 13 tahun baru sadar dia belum bertobat, dia belum Kristen sesungguhnya. Sudah menjadi nyonya pendeta 13 tahun baru sadar, baru bertobat, baru minta pengampunan Tuhan, baru sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu mereka mendidik anak dengan ketat sekali. Satu hari anaknya umur 6 bicara sama dia, dan dia mengatakan, I want you to realize, are you a Christian? Anak itu, I'm a son of pastor. Surely, of course I'm a Christian. No, you are not born to be a Christian. You are born a sinner. Even though you are born into the family of a pastor, but you need to repent. You need to believe in Jesus yourself.
Kalau engkau tidak bertobat, tidak terima Yesus secara pribadimu, engkau tetap orang dilahirkan sebagai orang berdosa, bukan dilahirkan sebagai orang Kristen, meskipun dilahirkan dan mengeluarkan pendeta. Anak itu lalu ditaruh di kamar. Ibu baca kitab suci sendiri, ibu doa sendiri. Papa mamanya meninggalkan dia. Berapa jam kemudian dia buka pintu, tanya anak bagaimana. Lihat anaknya sedang nangis dengan air mata penuh di matanya. Terus bilang, Tuhan masih mau ampun saya tidak. Saya sadar saya dosa banyak. Saya meskipun dilahir dan keluarga pendeta, saya perlu pertobatan dan perlu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Baru dia mulai memikirkan apa artinya menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, apakah itu dosa? Dosa adalah sikap perlawanan kepada Tuhan. Dosa adalah keidentitas yang sudah meninggalkan posisi asli. Dosa adalah relasi yang sudah hancur lebur di hadapan Tuhan. Dosa adalah sekongkol dengan iblis sehingga engkau tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Sin is cooperation. Sin is your unity with the enemy of God. Engkau sedang berkait, bersatu dengan setan untuk melawan Tuhan. Itu namanya dosa. Hamartia. Engkau sudah kehilangan target. Engkau kehilangan sasaran. Engkau kehilangan standar dari Tuhan. Engkau hidup terapung-apung. Di dalam keadaan tidak ada standar, tidak ada target, tidak ada sasaran. Tidak ada sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Paulus berkata, aku melupakan belakang. Aku berusaha untuk depan. Karena aku mau mendapatkan sesuatu yang dipanggil dari atas. Target yang ditetapkan oleh Yesus Kristus di depanku. Aku mengejar itu. Biar hari ini semua orang Kristen di Tasikmalaya, tidak peduli dari gereja mana saja, semua yang hadir hari ini di sini, biar kita semua berkata kepada Tuhan, di sini saya mau jujur, saya mau ikhlas mengaku situasi keadaan saya sesungguhnya. Dan saya minta Tuhan ampuni dosaku. Tuhan beri hidup yang baru. Tuhan memberikan penebusan Yesus Kristus. Merubah aku. Maukah saudara? Jawab saya. Maukah saudara? Barang siapa yang berkata hari ini sungguh-sungguh saya perlu Tuhan. Saya perlu kembali kepada Tuhan. Saya mau memperbarui iman. Yang Kristen atau tidak Kristen, semua yang mau perbarui iman, yang mau dikuatkan imanmu, yang mau diampuni dosamu, yang mau diberkati Tuhan dengan hidup suci, hidup baru, ada orang yang mau berdoa bersama-sama, yang mau berdoa, Tuhan, saya mau diperbarui. Orang Kristen dan orang bukan Kristen, siapa saja yang mau berdoa bersama, berdiri, sekarang berdiri. Siapa yang mau berdoa bersama minta pembaruan dari Tuhan, berdiri. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Lebih dari 95% sudah berdiri. Siapa yang berkata, Tuhan, saya juga mau diperbarui dan Tuhan kuatkan iman saya. Siapa berkata, saya juga mau berdiri bersama. Siapa lagi? Kalau sudah semua berdiri, mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau khusus didoakan supaya menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang hidup suci, menjadi orang Kristen yang diperkenan oleh Tuhan. Barang siapa yang perlu dan mau berdoa lebih lanjut, sekarang tinggalkan tempat masing-masing, maju ke depan. Kita sama-sama menyanyi salibnya, salibnya. Yang mau berdoa khusus, tinggalkan tempat sekarang, maju ke depan, siapa saja.
maju ke depan. Sekarang keluar, keluar dari tempat masing-masing. Siapa saja, boleh ratusan orang berkata, saya mau berdoa, Tuhan kuatkan iman saya, bersihkan hidup saya. Sekarang keluar, berdoa di depan. Sekarang tinggalkan tempat masing-masing. Yang mau berdoa bersama-sama, maju ke depan. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Yang mau berdoa maju depan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya akan tutup panggilan ini. Sekarang yang di depan, tunduk kepala, lipatkan tangan dengan hati penuh ibadah dan penuh perasaan takut kepada Tuhan, dengan perasaan tanggung jawab, mari kita berdoa bersama-sama. Ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Saya sudah ikut kebaktian Kapin ke-135 di mana Tuhan hadir, berkata-kata kepada saya melalui hamba-Mu di dalam khotbah ini. Oh Tuhan, kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosa saya. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwa saya. Kiranya Rohul Kudus memberi hidup yang baru kepadaku. Mulai hari ini, saya mau menjadi manusia yang baru. Semua hal-hal yang lama sudah lewat. Semua yang baru muncul karena saya menjadi ciptaan yang baru di dalam diri Yesus Kristus. Oh Tuhan, berilah sejahtera di dalam hatiku. Berilah kesedihan untuk dosaku. Berilah kesadaran jiwaku. Mulai malam ini, saya tidak mau kembali ke dalam dosa. Saya tidak mau melawan Tuhan. Tidak mau melepaskan status saya. Tidak mau dirusak hubungan. Saya tidak mau membelakangi Tuhan. Saya tidak mau bekerja sama dengan iblis. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Beri kekuatan kepada aku menjadi manusia yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, mengikut Tuhan Yesus, menjalankan kehendak Tuhan. Karena dunia dan nafsu duniawi semua akan binasa. Hanya manusia yang melakukan kehendak Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan kepadaku menjadi manusia macam ini. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan berterima kasih. Amin.